pagi, siang, sore, dan malam Sobat PMI semuanya. Kembali lagi dengan program Dosis Dokter Nyeksis bersama saya, Dr. Sohifa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas suatu kondisi yang cukup penting dan juga dapat menimbulkan perasaan kurang percaya diri bagi seseorang. Apakah itu? Yaitu mengenai bau badan atau secara medis disebut bronchidrosis. Sobat PMI tahu nggak nih apa? Kalau misalnya belum tahu, yuk kita bahas bareng-bareng. Bronchidrosis atau osmidrosis adalah kondisi di mana bau badan seseorang yang berlebihan daripada orang normal akibat dari aktivitas kelenjar keringat, terutama apokrin. Lalu, apakah yang dapat menyebabkan bau badan? Bau badan disebabkan ketika keringat berlebih bertemu dengan bakteri atau mikroba kulit sehingga menimbulkan bau yang tidak menyenangkan. Lalu, apa saja kondisi yang dapat menyebabkan keringat berlebih? Yaitu yang pertama, saat pubertas, kelenjar keringat menjadi lebih aktif. Lalu yang kedua, adanya kelainan atau kondisi medis tertentu yang menyebabkan kelenjar keringat menjadi lebih aktif daripada orang normal. Lalu yang terakhir adalah mengkonsumsi makanan tertentu yang berbau sangat menyengat, misalnya seperti bawang putih. Lalu selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya bau badan? Yang pertama adalah kelebihan berat badan. Yang kedua, mengkonsumsi makanan pedas dan juga bau menyengat. Yang ketiga, kelainan medis seperti misalnya ada diabetes, lalu gangguan ginjal, hati, dan juga kelenjar tiroid. Lalu selanjutnya yaitu ada stres dan juga faktor genetik. Lalu bagaimana saja gejala dari bau badan atau bronchidrosis? Yang kita tahu, kita bisa melihatnya dari adanya hipersekresi atau aktivitas berlebihan dari kelenjar keringat sehingga menyebabkan kulit menjadi lengket dan juga basah. Selanjutnya juga menimbulkan bau yang tidak menyenangkan seperti bau apak, bau anyir, dan juga bau busuk yang diakibatkan karena adanya degradasi produk dari kelenjar keringat, terutama apokrin, yang berinteraksi dengan mikroba kulit. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Untuk Sobat PMI yang mengalami keluhan atau gejala tersebut, yuk kita mulai jaga kebersihan tubuh dan juga hindari pantangan-pantangannya agar terhindar dari bau badan. Apabila tidak membaik, jangan takut, jangan malu untuk periksa ke dokter agar diberikan penanganan lebih lanjut. Sekian untuk topik bau badan, kira-kira selanjutnya mau bahas apa ya? Sobat PMI, jangan lupa komen di bawah, oke? Jangan lupa like, share, and subscribe. Dadah Sobat PMI!